Minum susu rasa leci, larti ori rasa kemati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya ya, Ajak Vlog. Oke, kemarin kan saya udah dapat motor R-Racing harga 5,6 juta surat komplit ya. Itu nantinya kan saya mau saya rombak lagi, kita kasih sentuhan lah ya ibaratnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ya biar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk konten-konten berikutnya. Oke, di sini sudah ada alat apa untuk restorasi R-Racing-nya. Ini kemarin gue beli di Shopee, ada juga di toko-toko part di daerah sini ada juga. Ini gue mau unboxing ya, ini belum semua aslinya, cuman gue nanti gue bagi part 2 juga ya. Oke, kita langsung saja, kita mulai dari nih. Ini pakai selang standarnya ya, R-Racing ini standar. Bisa juga sih pakai yang variasi, cuman saya lebih suka ke standarnya gitu kan. Harganya Rp40.000 ya, Rp40.000. terus ini stang R-Racing ori nih ya, Yamaha JGP nih R-Racing. Ini harganya kemarin Rp145.000. Oke, ini sudah. Ini ada kontak, kunci kontak. Ini gua pakai kunci kontak R-Racing karena R-Racing gua R-Racing lama ya, jadinya lebar kalau bukan. Simpan yang ori, pamernya nih kawah. Kan gua mau beli yang ori, gak ada kan. Ini tadi. Kalau R-Racing lama kan dia dudukannya nih lebar seperti ini nih. Lebar dia. Ini sama ini. Kalau R-Racing-nya dia agak kecil begini, cuma segini kan. Ada kontaknya. Harganya berapa nih kemarin? Kontak berarti Rp90.000 nih doang. Terus kita, oh ya, ini tutup tangki ya. Tangkinya, tutup tangki gua kemarin beli harganya Rp70.000. merek toko. Sama kemarin gua mau beli yang ori, cuma nggak ada di toko sini. Oh, kemarin ada malu sih. Nih, ini juga ada kontaknya katanya. Ini. Harganya ini tutupnya Rp70.000 ya. Nih. Oh ya, ini gue sekalian mau ganti kampas koplingnya atau pak koplingnya ini. Ini ori ya, JGP Yamaha Vinpart. Harganya ini kampas koplingnya 190 ya. Nih. Satu set. Ini kita buka kampas dulu nih. Kampas kemarin. Oh ya, lampu LED gitu-gitu. Gitu. Ini harganya kemarin 35.000. Shopee tadi. Oke, ini hampir mirip seperti lampu yang pernah saya review ya di video sebelumnya. Kayak gini, lampunya kecil, tapi ini kecil terang banget nih. Ini kuning sama putih. Lampu dekatnya kuning, lampu jauhnya putih. Seperti ini. Ini tinggal PNP ya, ke apa namanya? Plug NP-nya ini. Bisa buat untuk motor sebentar juga, tinggal PNP. Harganya kemarin Rp34.000 ya, itu sama ongkir rendah. Ini kir kopling, buka. Apa? Susan. Kampas apa? Spare kopling ya. Ini spare koplingnya kemarin harganya ben. Spare kopling CLT kompetisi harganya 78 ya. Ini sudah sama ongkir. Kalau harganya 65.000, ongkirnya sekitar gitu lah ya. Ini ada ini paket seal, satu saja seal di sini. Nah, di sini ada 6 biji kalau kita lihat. Set ya, set seal gitu.
ini harganya berapa nih mas? Oh ini harganya 128.000 ya. Paket jil mesin, dia satu set. Nah, ini kita buka komputernya. Komputernya kemarin gua beli yang bisa request nama ini. Buka, ini gua kalian kemarin beli juga nama ini. Nampaknya kita pakai komputer ini tadi. Kalau punya kotak-kotak itu, ya langsung juga nampaknya perang-perang kalau menurut saya. Sudah orang punya suara masing-masing. Ini dudukan lampunya ya, kayak gini. Nanti lampunya taruh sini. Ini gua satu set kemarin belinya kumis kucing sama dudukan lampunya. Ini harganya 127 itu sudah sama ongkir ya. Ini kumis kucingnya. Ini kok namanya Eddie ya? Perasaan gue kemarin pesennya Ece Vlog itu. Ini dikirimnya Edi. Ah, ini gak ada otak nih orang yang jualnya nih. Ini kita retur lah ya. Apaan? Siapa Edi? Siapa guys Edi itu? Aduh. Gue pesennya, bisa ada orang gak sih? Edi. Aneh ya? Ya udah gitu gue. Lihat ini. Ini jalu selang gas YZ. Ini ada cabang 2 untuk motor RRQ-nya. Ini kemarin harganya 65. Terus ini hand grip sama jalu harganya berapa? Oh ini 29.500 ya. Hand gripnya ini tracking. Sudah dapat jalurnya, berat banget nih jalurnya kayak orinya gitu. Oke, kita ini ada kardusnya nih tutupannya. Kita yang bening untuk tutup kaki itu ya. Ini seperti ini. Ini gua kemarin belinya berapa nih? Mika. Mika plus selang set oli 83.000 ya guys. Ini set olinya, selang oli ya, oli samping itu ya, yang bening. Ini isinya satu yang kecil, satu yang besar, cuma gini doang. Terus dapat ini juga nih, apa ini namanya, apa kulitannya tuh. Ini tempat ya, ini kan satu yang baru gue cekap jauh banget. Jadi kemarin ini tuh siapa juga gue punya kasih nama cekap gitu, pasti pasti kayak itu kan lucu dia sendiri aja aman kan siapa aja guys. Oke, keren. Seperti ini bentuknya nih. Plus min. Kalau nggak salah 12 volt ini kemarin. Ini kemarin di Shopee 143.000 itu sudah sama ongkir. Kita udah dapat bonus nih, bautnya 2 ekor. Gua beli di satu toko, tokonya itu toko Bang Rudi Santo ya. Insya Allah ini barangnya ori semua, ori YGP itu ya, Yamaha. Ini 4. Oke, kita buka satu-satu apa aja isinya ini. Duh. Prinsip gua gini, kalau sekali apa namanya restorasi itu ya gua kasih, kalau bisa kasih barang ori ori semua. Karena untuk dipakai sendiri ya, bukan untuk pakai orang lain gitu kan. Kalian pasti ya harus berkualitas gitu. Kayak si Floridina gua tuh.
begitu, alhamdulillah isiannya mantap. Factoring. Ini banyak juga bubble wrapnya biar barangnya aman. Karena banyak barang plastik di sini. Ini gua, oke kita buka dulu satu-satu. Ini gua ada beli pak mesinnya, Eric King. Cuman mereknya Asta, nggak usah yang ori. Cuman set ini harganya 15.000 cuman. Kita buka ini dulu. Nah ini kalian sudah pasti tahu, ya betul. Slapper kolong tengahnya nih ya, DGP asli Yamaha. Ini harganya kemarin berapa nih slapper kolong ori? 41.000 ya. Nih 41.000. Lanjut. Di sini terus ada, oh ya ini dia. Kemarin slapper gua kan udah pecah sebelah gitu kan, nggak tahu dibikin apa. Jadi gua beliin lagi, ini yang ori, warna hitam lah ya. Hitam nih. Harganya kemarin spakbor depan mana nih? Oh, spakbor depan ori hitam 110.000 ini. Ori ini ya, Yamaha Green 4. Ini dibungkus kayak gini. Gua warna hitam belinya. Lanjut. Ini ada, oh iya satu set tutup oli samping ya. Kemarin tutup oli samping gua banyak yang hilang, ditutup pakai sandal kemarin tuh. Jadi gua beliin satu set nih, sama karet-karetannya semuanya. Ini karet set tutup oli samping, harganya 25.000 nih. Jadi udah dapat satu set nih ya, murah lah. Lanjut, ini ada karet aki. Karet aki ini seharga berapa? 5.000 kalau nggak salah kemarin. Alat aki ya 5.000. Ini ada, nah, ini dia. Oke kita buka nih, stang seher kalau nggak salah. Nah ya betul. Warna stang seher gua kena, jadi gua sekalian ganti yang ori ini partnya. Nih. Ganti ya, yang ori sekalian gitu kan. Barang sudah satu set itu. Ini harganya kemarin 288 nih. Nih memori geser. Terus ini ada lagi nih, tutup sok. Tutup sok atasnya itu yang hitam-hitam nih, kayak pentilnya itu. Ini murah, harganya 4.500 sudah dapat 2 ekor. 2 BCS. Nah ini manifold intake racking mereknya Tokaido yang biasanya ya, gak usah yang ori karena itu cuman karet sih. Harganya itu berapa ya kemarin? Oh manifold 23.000 nih. 23.000. lanjut, ini baut set mesinnya kiri kanan. Nah, kalau nggak salah perkiraannya itu ada 16 biji. Udah dapet bonusnya kunci L nya kunci L nih. Kan banyak yang hilang baunya. Ini baut set berapa ya? Kemarin gua belinya ini 16.000 nih. Murah. 16.000. Terus ada lagi nih behel. Behel samping ya. 28.000. Samping itu kan. 28.000. Cukup ringan, tipis sih. Tapi ya lumayan. 20.000, 28.000 deng. Ini kita ada box set filter ya. Nih, ori semua nih. Ini juga ada nih tutupnya. Nih, ini kemarin set box filter itu harganya 95.000, dapat 3 biji nih. Ini udah satu set ya. 95.000. Oke. Nih. Taruh begini dulu, seperti ini, nah, ori ya, Yamaha. Ini ada lagi, apa namanya, lahar dinding. Tapi nggak tahu kalau kalian nyebutnya apa nih, lahar dinding itu ya. Yamaha asli, ori lah ya. Kemarin harganya berapa ya nih? Gue beli 2 ekor. Oh
Oh, bahar dinding ori ini yang HS ya. Harganya 160.000 dapat dua. Yang HS high speed. Ada lambangnya HS, kita buka. Bentar. Kata teman saya bagusan yang ada lambangnya HS gitu ya. High speed. Mana? Oh, ini nih. Ada HS-nya nih. HS gitu kan. Nih. Itu kelihatan enggak? Foto HS high speed ya. Itu yang bagus katanya. Yang Yamaha gitu kan. Oke, saran saya ya, menurut saya kalau belanja-belanja apa alat yang original itu insyaallah di toko Bang Rudi Santo ini bagus lah ya. Harganya terjangkau, barangnya ori juga. Tapi bisa gratis ongkir juga kan lewat Shopee gitu kan. Jadi enggak usah mahal-mahal gitu. Cuman barangnya insyaallah ori. Oke, mungkin cukup sekian dulu review barangnya ini. Nanti ini belum datang semua ya, barang-barang saya masih ada apa namanya, membran yang karbon itu, terus bloknya masih saya pesan di dealer yang mahal, baru nginden gitu kan. Selain saya mau saya ganti blok ori gitu kan, kemarin blok saya ternyata nggak ori, udah saya bongkar kan, bukan yang ori yang biasa itu mah, makanya tarikannya kurang nyetak-nyetak gitu kan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau kalian mau tanya-tanya atau apa, silakan tulis di kolom komentar atau DM IG saya ya. Untuk toko-toko part-partnya ini nanti saya akan cantumkan di deskripsi bawah, oke? Okay? Terima kasih. Salam Eraking 135 se Indonesia ya. Maaf saya mau baru pemula ini ya. Tapi tetap seduluran, kalau di jalan silakan geber atau sapa gitu kan, nanti ajak ngopi gitu kan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.